Kembali lagi nih, saya review lagi mesin yang kemarin saya pakai. Kemarin tatunya belum selesai, itu sudah pengerjaan itu kemarin kurang lebih 12 jam. Karena maunya kan tadinya sekali one sitting udah selesai, jadinya nggak bisa. 12 jam kemarin itu tatonya seharusnya emang quarter cup sleeve tuh sampai segini tuh ya, apalagi color realistik ya. Bagi saya dua kali, dua session, dua sitting ya. Per sittingnya paling 10 jam, 10 jam udah bisa lah selesai gitu. Jadi hari rencana pertama itu hari pertama kita selesaikan setengah dulu, setengah bawah. Jadi setelah hari kedua kita selesaikan yang atas saya gitu. Jadi karena kemarin rencananya ya bisa nggak bisa, jadi akhirnya belum bisa selesai sitting. Rencananya sih itu kembalinya 20 jam kalau emang benar-benar mau bagus ya, karena pekerjaan detailnya banyak, color goalnya juga banyak, kecil-kecilnya itu juga banyak. Jadi perkiraan saya emang dua sitting per dua session plus untuk satu session itu 10 jam, jadi 20 jam total untuk buat yang seukuran besar itu. Untuk review mesinnya, ini mesinnya Audi, kita sudah pakai kemarin 15 jam lebih. Dan untuk baterainya, kemarin ada yang baterainya habis 5 jam, yang kedua itu 8 jam. Nah, mungkin karena kemarin saya casnya terlalu siang ya. Kemarin nggak ada 2 jam saya ngecasnya, itu jam 9.30 saya mulai ngecas, jam sekitar jam berapa ya, jam 1 saya mungkin kurang ngecas yang lagi satu ya. Itu sih review saya, dan sangat stabil sekali. Kalau dia habis ya mati langsung. Jadi untuk pengerjaan seperti itu standar bagi saya, ini produk lokal udah bagus banget, worth it banget dengan harga segitu ya untuk produk lokal. Dan menurut saya kalau kita beli produk lokal yang kayak gini, jikalau ada rusak mau servis apa apa tuh gampang, karena ini dia punya produk, jadi dia tahu segalanya kan, seperti itu. Jadi untuk harga segini itu 2,2 juta tapi worth it banget, daripada kita beli mesin yang jauh lebih mahal tapi produk lokal punya orang Indonesia, bagus banget. Jadi dua wireless baterai power supply wireless, satu mesin fan, sudah sangat cukup sekali untuk membuat proyek tato yang sebesar itu ya. Jadi nanti kita lanjut lagi juga, mungkin lagi 30 hari ke depan nih, untuk proses healingnya kita lanjut lagi, kita pakai ini lagi gitu. Jadi menurut saya ini sangat worth it sekali, satu mesin pen, dua wireless power supply, sangat memudahkan, efisien, fleksibel. Jadi apa ya, nggak ribet dengan kabel lagi, nggak ribet dengan atur power supply lagi. Jadi sini tinggal putar, mau kecepatan tinggi, mau kecepatan rendah bisa diatur di sini. Dan servisnya sangat gampang sekali, kita langsung kirim, bisa langsung ke sideline atau supply. Nanti barangnya kalau ada rusak-rusak servis bisa buat kesini, nanti kita bantu proses kesana gitu. Nah, kalau ada yang mau beli silahkan datang ke sideline Tattoo Supply, ini recommended banget, simple, produk Indonesia top. Kita lanjut lagi tattoo 30 hari ke depan. Ciao. Thank you.
Thank you.